Hari ini saya akan kembali menawarkan sedikit bonus untuk Ega. Karena sebelumnya Ega bisa melewati rasa takutnya dan berhasil dengan tantangannya. Keesokan harinya Iki membawa Ega kembali untuk sedikit diberikan kejutan oleh Iki. Masih sama dengan kecepatan juga, tapi di sini akan gak kalah gokilnya. Bahkan kalau menurut Iki ini akan seru banget. Karena apa? Kita bakal langsung seru-seruan bersama Rifat Sungkar. Perasaan gue gimana ya? Gue campur aduk nih antara gue percaya gak percaya, tapi akhirnya gue dikasih kesempatan lagi. Siap, Ega. Selamat berjalan. Gue tuh disitu agak relax gara-gara gue pakai helm. Jadi kalau gue kayak kebentur kiri kanan, gue masih nggak apa-apa lah gue pakai helm ini. Bagaimana? Gila, luar biasa. Keren banget. Wah. Mas Rifan, keren banget. Berarti saya terwakili ya? Terwakili, nggak bisa. Oh, gila, keren banget. Lo harus coba, Iki. Senangnya nggak bisa gue gambarin lagi, nggak bisa gue ceritain lagi. Keinginan gue terkabul. Jadi, kesempatan ini benar-benar luar biasa sih. Itu namanya kita saling menghargai profesi. Mas Rifan. Pertama kalinya deg-degan karena ini mobil off-road dengan berkecepatan yang cukup tinggi. Luar biasa. Aduh. Ini kocok-kocok banget. Tapi jujur luar biasa pertama kalinya, tapi gokil sih. Karena jujur saya takut banget sama permainan ekstrim, tapi mau gak mau nyoba dan ternyata bisa. Gokil ya. Oke banget ini. Aduh. Dan Iki juga ingin berterima kasih kepada Kak Rifat Sungkar yang sudah memberikan keseruan yang sangat luar biasa. Gimana pas nyoba kayak gini? Mas Rifat keren banget, pokoknya keren abis. Tapi bentar, saya masih ini nih, masih deg-degan ini sebenarnya. Tapi ini kehitung safety benar-benar berarti ya? Iya dong. Oke. Karena dipakai itu. Pakai helm segala sesuatunya. Tapi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kak Rifat, senang juga. Terima kasih. Berbagi, beralih profesi. Tuh kan tetap. Menghargai sama profesi. Wih, intinya berbagi kan. Tuh. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Ya, thank you. Ya. Thank you.